anjing eksklusif kayak gini. Oh. Karena kopi bongkar itu banyak banget manfaatnya. Kemarin sih aku udah sempat cari informasi, katanya kopi bongkar itu bisa buat meningkatkan kesehatan. Bisa buat meningkatkan vitalitas dan juga kekuatan ataupun performa pria dan wanita. Jadi ini cocok banget nih buat pengantin baru. Tau lah ya, gak usah dilanjutin, ntar kemana-mana traveling nih. Nah, ngomongin soal bongkar nih. Tidak, meskipun punya mah yang kronis, siapapun orang yang minum kopi di Starbucks pasti gak akan kena lambung atau apa. Dan ini 19. Bisa dibayangin dong. Wah, nyaman buat lambung ya. Nyaman buat lambung. Meskipun sakit mah. Meskipun mah kronis, minum kopi bongkar ini no problem. No problem ya. No problem. Luar biasa ya, Pak Robi. Jadi pengalaman Pak Robi sudah malang melintang di dunia perkopi.